Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kasur Video. Oke teman-teman, saya mengucapkan mohon maaf terlebih dahulu karena beberapa waktu belakangan ini saya memang jarang membuat video di channel YouTube Kasur Video. Kenapa? Karena saya sedang banyak bikin video di channel Batam Kamera. Untuk link channel YouTube-nya teman-teman bisa cek di deskripsi video ini. Nah, di video kali ini sesuai judulnya, saya mau beli handphone resmi di Batam, yaitu Samsung Note 9. Jadi ceritanya adalah kebetulan saya udah pakai Samsung S7 itu udah 1 tahun yang lalu. Samsung S7-nya itu udah pernah saya review juga, teman-teman bisa cek videonya di deskripsi atau di pojok kanan atas ini. Pojok kanan atau pojok sini ya. Akhirnya kepikiran untuk beli handphone baru. Tapi kali ini beda dengan video saya yang Samsung S7 dulu. Waktu itu kan saya belinya second ya. Kali ini saya mau beli handphone di Batam, tapi yang resmi. Jadi bukan barang second, bukan barang BM, bukan barang second Singapura atau garansi internasional ya, tapi garansi resmi dan belinya di Batam. Apakah ada di Batam handphone resmi? Akhirnya saya putuskan untuk membeli smartphone yang garansinya resmi. Akhirnya saya putuskan untuk beli di salah satu toko resmi yaitu Erafone, dan ini nggak dibayar sama sekali, ini saya beli sendiri. Kemudian saya datang sana, nyobain barangnya, kemudian bayar, kemudian di unboxing. Nah, pas di sana itu kebetulan karena handphonenya resmi, jadi sama mas-masnya penjaga di sana itu handphonenya harus di unboxing di sana juga, harus dicek langsung di sana, dan nomor email juga harus didaftarkan langsung di sana. Jadi pas barangnya sampai di sini, yang ini sekarang ini handphonenya udah di unboxing. Ini bahkan handphonenya udah saya pakai. Kemudian waktu beli handphonenya itu dapat bonus speaker Bluetooth. Nah ini bonusnya speaker Bluetooth yang lumayan lah ya, lumayan gede, mirip-mirip kayak speaker Harman Kardon, tapi ini yang versi murahnya. Akhirnya setelah bayar-bayar, setelah cek barang, setelah di unboxing di toko, barangnya saya bawa pulang dan ini adalah barang-barangnya. Jadi teman-teman bisa lihat, ini ada kotak Samsung Note 9-nya, kemudian dapat bonus speaker. Mungkin teman-teman ada yang nanya, harganya berapa sih harganya? Selisih jauh nggak sih dengan yang ada di Jakarta kalau yang resmi di Batam? Menurut saya sendiri, waktu saya cek di internet, di online, itu harganya hampir sama. Jadi, nggak ada bedanya. Waktu saya beli, ini harganya sekitar 11.799.000. Kemudian saya cek di online pun harganya hampir-hampir sama. Kalau kita cek di situs resminya Erafone, itu memang harganya di atasnya ya, belum dapat potongan harga. Tapi kalau kita udah datang di tokonya itu nanti dapat potongan harga. Dan untuk bonusnya pun saya cek itu di websitenya memang dapat bonus ya. Jadi ini handphonenya udah saya pindahin datanya dari handphone yang lama ke handphone yang ini. Dan sekarang saya tinggal pakai aja. Dan selama ini, selama beberapa jam ini saya coba, itu alhamdulillah nggak ada masalah sama sekali. Semuanya bagus, normal, nggak ada masalah-masalah kayak layarnya, semuanya itu normal. Nah, kalau misalkan sedikit informasi aja, kalau misalkan handphone yang resmi itu ya biasanya ada stikernya di bagian belakang. Itu stikernya dibuat di Indonesia. Kalau yang Sein ya Samsung Electronic Indonesia. Kalau yang internasional atau yang BM garansi internasional itu nggak ada tulisan dibuat di Indonesia. Atau mungkin ada tetapi itu bisa jadi itu tempelan atau apa gitu ya. Oke, jadi ini adalah bonus-bonusnya. Yang pertama ini speaker. Nah, ini adalah speaker-speakernya ya. Ini speaker-speaker. Ini nggak tahu ya mereknya apa. Tulisannya sih di sini Q5 wireless speaker made in China. Kemudian ada spesifikasinya. Kemudian di sini ada versi-versinya. Sepertinya sih ini versinya versi 1 ya, karena di sini gambarnya sama, di belakangnya ditunjukin gambarnya ini. Itu versi 1. Dapatnya juga speaker, kemudian ada bagian-bagian lainnya itu kayaknya kabel sih tadi. Ya, bungkus wadah, terus dapat kabel. Ini kabel buat ngecas, ini ngecas speakernya.
Oke, ini speakernya kita minggirin dulu. Oke, terus ini adalah handphonenya. Ini handphonenya. Ini handphonenya kebetulan udah saya pakai, udah saya pasangin silicon case-nya. Oh iya, ini silicon case-nya nggak beli. Silicon case-nya ini langsung dapat, ya beli ya, beli handphone dapat silicon case ya. Jadi silicon case-nya ini langsung dapat dari kotak Samsung Note-nya. Ya mungkin teman-teman kalau udah nonton unboxing di channel lain udah tahu lah ya dapat isi apa aja ya. Karena ini kebetulan saya belinya ini bukan pas lagi rame-ramenya. Ini udah sekitar beberapa bulan yang lalu keluar handphone ini. Jadi saya yakin teman-teman mungkin udah pernah lihat unboxingnya sebelumnya. Ini seperti biasa dapat SIM ejector. Kemudian di sini itu ada kartu-kartu garansi. Sama case-nya itu ada di sini case-nya. Tempat case-nya. Tempat silicon case-nya. Oke, kemudian ini nota pembeliannya. Nah, ini kebetulan dapat nota pembelian. Nah, kebetulan waktu itu saya beli di Mega Mall Batam Center, itu lagi ada promo undian ya. Jadi ada promo undian kelipatan 100.000. Kalau misalkan kita belanja 100.000 berarti kita dapat satu kupon. Karena kebetulan saya belinya ngabisin sekitar 11.700.099.000, maka dapat kupon 117 kupon. Jadi ini dapat kupon hadiah. Ini diundinya tanggal 7 bulan 7 dan hadiahnya mobil. Semoga aja dapat ya. Lumayan kan kalau dapat. Ini nota dari Eraphone-nya. Notanya kecil banget kayak gini, kayak nota-nota di Indomaret. Terus dapat USB connector OTG. Terus dapat charger fast charging ya, fast charging. Charger ngecas yang cepet. Ini dapat casan. Casannya ngecasnya ya cepet, bisa 9 volt dan 5 volt. Kemudian dapat ini kabel data asli dari Samsung-nya. Kabel datanya pakai kabel data Type C. Kemudian dapat juga headset AKG. Ini mungkin jarang saya pakai ya, karena saya jarang pakai headset yang kayak gini. Ini kita dapat apa ini ya? Ini kayak apa namanya? Stylusnya, cadangan pena stylusnya, cadangan yang ujung stylusnya itu. Stylus ya. Dan ini ada, kemudian ini ada busa headset. Udah gitu aja. Yang saya pakai kemungkinan itu ini kabel datanya, kemungkinan ya, mungkin kabel datanya aja saya pakai karena adapternya saya pakai adapter yang multi. Jadi colokannya banyak gitu. Oke, mungkin kayak gini aja untuk video-video unboxing atau apa nih ya. Ini video-video. Ini sebenarnya nggak ada maksud buat apa-apa ya. Ini saya mau nunjukin kalau memang di Batam itu ada kok handphone resmi yang harganya itu sebenarnya nggak jauh beda dengan yang ada di Jawa atau di daerah-daerah lain. Oke, mungkin sampai di sini aja untuk video ya, video-video review atau apa nih ya. Video unboxing dan juga sedikit informasi yang mungkin lumayan tidak penting kali ya. Dah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teman-teman suka dengan video kayak gini, silakan like, komen, dan jangan lupa di subscribe untuk dapat video update terbaru dari Kausur Video. Oh ya, subscribe juga channel YouTube dari Batam Kamera karena saya sekarang bikin video di sana. Di sini juga saya bikin, tapi lebih banyak di Batam Kamera untuk saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum.